Oleh sebab itu maka kemudian harapan segar sebenarnya yang harus kita rawat. Tradisi lama sebenarnya adalah apa yang menjadi, yang pernah menjadi rintisan karena jadi itu, bahwa tidak ada hari tanpa kita mengupdate bahwa pengetahuan kita harus kita sesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Anda ini masih punya sayap pencari daripada kita-kita yang sudah dikekang oleh sebuah ikatan suci yaitu pernikahan. Jadi kalau Anda masih belum menikah, maka kemudian pintu sebebas-bebasnya ada pada diri Anda. Artinya kemudian masa kita ini tentu akan mengalami perubahan ketika sudah status berbeda. Nah, tentu perjalanan ini banyak berbagai macam rintangannya, dari membuat konsepnya, menjalankannya, kemudian masa-masa kuningnya, hitnya, dan masa-masa kelamnya seperti itu ya. Nah itu yang begitu nanti yang kita alami bersama ini. Nah cuman kan kita harapkan bahwa pendampingan memang dari yang senior-senior itu tidak akan berjalan, harus semangat ada pendampingan itu, dan memang harus ada yang diperbandingkan. Alhamdulillah, pengalaman selama berada di NG Trainer asik, menyenangkan, terutama untuk pengalaman pribadi. Karena menurut pribadi saya, kita di dalam NG Trainer itu dituntut untuk mengajar. Apabila seorang guru itu mengajar kepada muridnya, insya Allah guru itu akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak daripada muridnya. Itu adalah pelajaran yang dapat saya alami selama di NG Trainer. Kemudian harapan-harapan untuk NG Trainer ke depan adalah apabila kalian itu ingin disenangi oleh orang lain, amalkanlah hadis ini. Rasulullah itu pernah bersabda, "Antum zilinnas manazilahum." Tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan tempatnya. Apabila kalau kalian menempatkan seseorang dengan sesuai dengan tempatnya, insyaallah kalian itu akan dicintai dan disayangi oleh orang lain. Kalau kalian berkumpul dengan orang yang sering belajar, kumpul belajar dengan mereka. Kalau kalian itu berkumpul dengan orang yang sering bergurau, bergurau dengan mereka, bermain-main dengan mereka. Apabila kalau kalian berkumpul dengan orang yang sering belajar, kemudian kalian gurawi, maka orang itu tidak akan senang. Makanya tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan tempatnya. Saya berharap NG Trainer ke depan sukses selalu dan tetap semangat.